Baik, perkenalkan nama saya Delu Da Costa. Di sini kita akan membahas tentang wastewater system yang mencakup tentang collection, treatment, disposal, and reuse system, di mana penggunaan air oleh masyarakat di Desa Komoro, tepatnya di Moris Ponce. Di sini dapat kita lihat di Regional and Urban Infrastructure pada nomor 4, yaitu water water nomor 5 water wastewater system. Dan di sini secara umum masyarakat di sini menggunakan tampung air untuk digunakan pada sehari-harinya, dan saluran air itu distribusi air dapat berlangsung 24 jam. Namun berdasarkan masyarakat, ada beberapa yang dalam 2 sampai 3 4 kali per minggu, dan airnya berasal dari BT Timor Leste. Terima kasih.